Popularitas kendaraan hibrid meningkat di GIIAS 2023, Suzuki dipimpin XL7 Hybrid. Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2023 telah berakhir dengan banyak pabrikan otomotif melaporkan pencapaian positifnya. Suzuki adalah salah satunya. Dengan booth bertemakan Hybrid World, Suzuki secara sukses menyita perhatian lebih dari 200 ribu pengunjung yang mendatangi GIIAS 2023 di ASBSD, Tangerang, dengan memperlihatkan model-model berteknologi tingginya. Kesuksesan ini diikuti dengan raihan SPK sebanyak 1.517 unit kendaraan Suzuki selama pameran 11 hari tersebut. Randy R. Murdoko mengatakan bahwa Suzuki hadir di GIIAS tidak hanya menampilkan produk andalannya, melainkan memberikan edukasi mengenai teknologi hibrid yang disematkan pada beberapa model seperti XL7 Hybrid, Grand Vitara, dan All New R3 Hybrid. Kami juga melihat terdapat sambutan positif dari masyarakat untuk kendaraan hibrid Suzuki, terbukti dari total SPK sejumlah 1.517 unit yang 35%-nya disumbang oleh varian hibrid Suzuki, kata Randy dalam keterangannya, Senin, tanggal 28 Agustus. Selama gelaran GIIAS 2023, Suzuki mencatat bahwa model New XL7 Hybrid mencatat penjualan tertinggi dengan menyumbang 36,2% dari keseluruhan penjualan selama gelaran akbar tersebut berlangsung. Hasil impresif tersebut diikuti oleh New Carry yang menyumbang penjualan sebesar 21,2%, lalu ada All New R3 yang menyumbang 16,2% dari keseluruhan. Dengan demikian, XL7 Hybrid kembali menunjukkan taringnya dalam pasar LSUV sejak peluncurannya pada Juni lalu. Suzuki XL7 Hybrid juga sempat memimpin penjualan retail pada Juni lalu dengan menyumbang 15% dari keseluruhan dan untuk model XL7, termasuk hybrid dan non-hybrid, meningkat 36% dibandingkan bulan sebelumnya. XL7 Hybrid dilengkapi dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, SHVS, yang canggih, termasuk Integrated Starter Generator, ISG, dan baterai lithium-ion yang membantu kinerja mesin 1.500 cm3. Dengan mesin 4 silinder K15B 1.500 cm3, XL7 Hybrid mampu menghasilkan tenaga hingga 103,2 dk dan torsi 138 Nm. Fitur engine auto start stop juga turut membantu menghemat bahan bakar selama perjalanan. Suzuki XL7 Hybrid, yang bersaing dengan Mitsubishi Xpander Cross, dibanderol mulai dari Rp283 juta dan tersedia dalam 3 varian menarik, yaitu Alpha, Beta, dan Zeta.